warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ratu Mawar Pantai Selatan bersama saya Mawar Latifah Hanum. Nah, hari ini kita bertemu lagi di perjalanan lagi. Seperti biasa, kita akan terus melakukan perjalanan karena suatu tempat itu sepertinya ada saja yang melakukan hal-hal yang masih di luar nalar. Seperti kalian ketahui saat ini ada sesuatu, apakah kalian mendengar atau melihat sesuatu atau merasakan sesuatu? Karena dari tadi saya berhenti di sini, setelah kalian lihat juga ada keanehan di tempat ini, sesuatu yang ganjil saya rasakan. Saya ingin pastikan apa yang terjadi hari ini dan aksi apa yang akan saya persembahkan kepada kalian semua para netizen dimanapun kalian berada. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, kita harus bersolawat, dimana setiap solawat ini itu melangkahkan kita ke perjalanan yang baik dan tidak ada halangan apapun. Semoga saja selalu begitu. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nur faqa nuri, anta iksiru ahali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat, salawat, dan teruslah bersalawat, karena dengan salawat apapun yang kita kerjakan, laksanakan, semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Amin, amin, ya Rabbal Alam. Dan apakah kalian yang melihat atau mengikuti perjalanan kali ini, sudah bersiapkah kalian untuk kita telusuri tempat ini? Apakah keanehan itu ada? Dan seperti saya rasakan, keganjilan itu terjadi hari ini. Maka dari itu, mari kita cerita Ratu Mawar Pantai Selatan. Sudah bersiap? Kalau begitu, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ayo. Ada sebuah grid.
berjalan di sana. Bicarakan. Ada sebuah handphone sepertinya yang dipegang oleh mereka. Kita lagi dekat. Curigakan sekali. Lihat saja cara berpakaian mereka. Apa yang dibicarakan mereka? Tadi sudah kami bakar juga. Udah. Apa yang bicara mereka? Dibakar, dimakan sate. Maksudnya itu apa? Bro, kamu bebek. Wih, mulai hati bos. Bet, nanti bebek. Apinya kita jual saja untuk beli rokok dan minum-minuman. Tapi yo. Boleh. Ya kalau kan dia nggak mau kita tunjangi. Mana? Lu ngambil api itu bukan masalah bukan? Bus mati ya tuh. Jadi kita nunggu apa lagi? Coba kita ikuti kemana mereka. Nanti nanti tahu. Kita mencurigakan sekali. Yang kita bicarakan tadi itu kata-kata dibakar. Apa yang mereka? Dan ini ada kait yang dibuang oleh mereka. Berdarah.
Jangan sampai ketinggalan jejak mereka. Mereka sampai di mana mereka depan. Hilang fokus terhadap mereka. Apa ini? Mengapa ini ditumpuk di tengah jalan seperti ini? Ini hampir terjat ya, di kandung. Ada darah. Ada darah di sini. Ada darah dan ada tumpukan ini. Satu lagi. Coba gak bener nih. Apakah ini perbuatan mereka tadi? Bisa jadi mereka merampok. Merampok dan mereka membunuh seseorang. Ya. Oh, saya tidak berani. Sampai segitunya mereka. Ya Allah, sungguh teganya mereka. Sampai seperti ini perbuatan. Ada ikut rambutnya. Ini milik wanita itu pasti. Korban seorang wanita. Ada ikat rambut. Berarti ini wanita. Kita cari. Sambil kita. Mengapa warga saya tidak berani seperti ini? Yaudah. Sebuah. Kita kejar mereka. Ini tadi mereka mengarah kemana? Mereka mengarah kemari. Jangan ini bekas bangkai juga yang gak ditemukan. Bukan tempat pembuangan bangkai. Tapi bentuknya sampai berlalat seperti ini. Tapi bentuknya seperti kuburan. Iya. Itu lagi tuh. Nih. Banyak sekali. Bentuknya seperti kuburan.
tempat ini, tempat pembuangnya. Makanya begitu. Kalian dari mana? Dari mana? Kami mau pulang. Kenapa kamu bertanya? Tadi poin itu ada di sana. Mengapa bisa di sini? Kalian lihat itu kain. Kenapa punya kamu? Ambillah. Apakah kalian ada hubungannya dengan tumpukan yang di sana? Hubungan apa? Saya hampir tersandung dan terjatuh karena melintasi tumpukan di tengah jalan itu. Saya enggak merasa menumpuk dan kami enggak merasa menumpuk apapun. Ya. Lalu kalian berasal dari mana? Kami berasal dari sana. Kalian berasal dari sana? Ya. Kami berasal dari mama. Diam. Aku bertanya benar-benar. Kak, Mbak. Beli HP, Mbak. Ya, kami baru dapat HP itu. Mereka menawarkan handphone. Kami udah ini. Dan handphone tadi seperti kalian. Handphone siapa itu? Kami dapat tadi. Mbak, ini jangan ini buang aja. Berat udah buang. Udah. Ada apa? Kartunya buang dulu kartunya. Nih. Siapa kalian ini? Saya melihat gerak-gerik kalian mencurigakan. Mbak, 2.000 aja, Mbak. Handphone siapa ini? Handphone kami. Handphone kamu ya? Iya, benar. Ya, kamu tadi. Benar itu handphone kamu? Benar. Dan mengapa itunya dibuang? Karena itu enggak perlu karena kan mau dijual. Iya. Ini bisa untuk nanti itu bisa untuk HP saya lah, HP siapa? Mengapa itu dibuang? Mbak. Mengapa kalian berdarah-darah seperti ini? Apa yang berdarah? Cerat nyamuk. Nyamuk ini. Tidak mungkin. Pacet banyak pacet. Saya menemui tumpukan dan sana. Ini kalau enggak HP ini. Nanti sana gimana? Itu penuh darah. HP ini gimana? Dua. HP itu gimana? Dua. Gopek. Sudah bayar aja. Kami butuh rokok ini. Iya, sebelah. Tidak mungkin. Aku tahu kakaknya orang baik. Kasih kakak mau bagi. Itu teman kalian berdarah. Itu berdarah. Mana saya enggak berdarah? Ini berdarah. Weh, saiki ngene, Mbak. Kowe ora tau tanya, di sana ada tumpukan dan berdarah. Ya mau enggak mungkin kami tahu. Dan enggak. Saya mendengar perbincangan kalian di sana. Kakak jumpa tumpukan itu di mana? Kau dan dua temanmu ini berbicara dibakar ataupun dimakan apa tadi serape, saya mendengar. Iya. Berarti kalian itu tempat kami makan tadi. Kadang-kadang ini wajahnya ini aneh. Nah. Arak tuku HP ini enggak. Jangan beralasan dengan handphone ini. Dan saya melihat dan mendengarkan pembicaraan kalian. Handphone itu adalah milik korban yang di sana. Korban apa mana, Boy? Korban. Kita jual saja handphone ini. Tapi kalian merampas. Kita jual. Kalian mengaku itu perbuatan kalian kan? Apa yang dilakukan? Berhenti! Jangan mengalah kalian. Tenang. Berhenti tidak? Allah Akbar!
Boy. Aduh, Boy. Nah, kan orang gila ini. Manusia. Perbuatan kalian itu semua kan? Uweslah, jangan ikuti. Karena kalian mencurigakan dan kalian berdarah di sana juga ada darah. Itu darah loh. Kami mau makan es jambu. Ya benar. Ya kan? Es jambu. Saya mendengarkan pembicaraan kalian di sana. Orang enek uwes ya, uwes. Kalian itu telah membunuh seorang. Uwes ya, kami arah. Dan melecehkannya. Dan mencuri handphonenya untuk dijual. Saya mendengarkan semua itu. Orang ono lo, orang ono. Nah, gue tak balik ini. Tadi seperti ini kan yang kalian lihat. Yowes, kita nunggu. Berarti handphonenya. Hei! Kalian benar-benar saya marah. Uwes toh. Allah Akbar. Perbuatan kalian itu terlalu menyakitkan dan terlalu sadis. Siapa kalian tega-teganya melakukan hal itu? Kalian jelas kau tidak bisa mencampurkan kami. Siapa kalian berani-berani seperti itu yang kalian perbuat? Kan tidak pasti enaknya saja membunuh seseorang pada perasaan. Karena jangan mengambil yang bukan hak kalian. Ambil. Ini tidak penting bagi itu. Baik, kan aku pergi. Ambil yang pergi. Mana temannya yang lain itu? Oh, masih bisa bangun kok ternyata. Saya curiga dengan hal seperti ini. Banyak sekali komplotan penjahat dan mengorbankan seseorang, tega-teganya menghabisi seseorang itu. Katakan siapa kalian dan berasal dari mana kalian? Kampung seberang. Apa maksud dan tujuan kalian berbuat seperti ini? Kami mencari uang dan nafkah untuk para istri kami. Kalian tahu tidak? Kalian itu kejam sampai menewaskan seseorang dan merampas hak mereka. Kalian itu lebih dari iblis. Sama manusia kalian dapat tega membunuh seperti itu. Apakah kalian banyak atau kalian sebuah komplotan? Hei! Ya, ada sebuah komplotan yang besar. Besar dari mana kalian? Kami perkumpulan dari tiga kampung yang berbeda. Kamu bisa kasih tahu di mana tempat itu? Enggak. Katakan! Enggak, saya enggak bakal. Mengapa kau tidak ingin mengatakannya? Saya melihat daripada mengatakan itu. Katakan kau tidak. Tidak, saya lebih baik mati daripada mengatakannya. Di
bisa bangun, Kang. Berhenti. Katakan siapa kalian dan di mana asal kalian. Saya tidak akan mengatakan. Mengapa? Temanmu sudah tewas saya buat. Katakan. Saya sudah berjanji saya tidak akan mengatakan siapa kami. Ya anda kalian, tunggu aku. Kemana dua teman? Di sana mereka. Jangan lari kalian! Berhenti! Temanmu tadi tidak mau menyaku. Aduh. Kalian sudah tidak dapat lari. Lihat saja badan segumpang ini. Kalau itu sudah lelah. Lebih baik katakan. Katakan apa? Kalian ada sebuah komplotan. Di mana tempat kalian? Saya tidak akan pernah. Kalian. Mana yang tidak mau mengatakan di mana asal kalian? Saya tidak akan pernah ngasih tahu terhadap siapapun. Walaupun nyawa saya taruhannya, ingatlah. Katakan. Tidak. Katakan atau tidak. Tidak. Apa? Kalian bisa melakukan hal sekeji itu terhadap wanita ataupun yang lainnya. Apa kau mau kami bunuh? Hah? Sebelum itu kau yang kubunuh. Biar tahu teman-teman yang lain. Dasar kalian manusia. Tidak tahu diri. Manusia biar kalian. Kali tidak mengatakan di mana asal mereka. Kalau begitu mereka habis satu persatu. Ku habiskan dan temannya yang satu lagi tadi lari. Pasti temannya itu kembali ke tempat mereka. Dan pasti akan memberitahu bahwa temannya habis satu persatu. Tidak apa-apa. Pasti mereka akan keluar lagi dan terpancing. Kita tunggu saja. Dan kita akan mencari tahu siapa mereka dan berasal dari mana tempat mereka. Baik, di sana tadi ada sebuah mayat. Saya akan melapor keluarga.
Habis itu nantikan lagi di Latu Mawar Pantusana berikutnya. Saya Mawar Latif Bandung, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.